akan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan usaha yang sudah Ibu kembangkan. Jadi yang pertama saya mau nanya, Ibu namanya siapa? Nur Falah. Nur Falah. Oke, Ibu Nur Falah. Nah, kalau boleh tahu apa nama usaha Ibu? Opak Lempeng. Opak Lempeng ya. Oke, Opak Lempeng. Sudah berapa lama Ibu membuka usaha ini? 3 bulan. Oh, baru 3 bulan. Oke. Apakah ada kesulitan yang Ibu hadapi selama membuka usaha ini? Ya, kalau hujan jelas sulit ya. Karena kembangnya tidak kering ya. Oke. Kemudian bagaimana sih Bu cara Ibu memperoleh bahan bakunya itu? Dari ketan lah, ketan. Ketan. Bahan-bahannya apa aja Bu? Ketan dari kelapa. Ketan kelapa. Ya. Kemudian pengolahannya seperti apa Bu? Dikukus ketan dari. Ketan dikukus. Lalu ditumbuk. Ditumbuk. Pemakaian kelapanya kapan Bu? Dikukus itu. Hah? Oh. Campur dengan kukusan tadi, banyak kelapa tadi. Oke. Kira-kira sudah ada cabang kah Bu dari usaha ibu ini? Saya dekat cabang, tapi yang lain-lain ada di sini. Oh, banyak di sini ya. Cuman ibu sendiri yang jualan di sini. Oke. Nah, kira-kira dari 1 bulan ibu produksi, pendapatan ibu berapa? Kira-kira sehari tapi tidak tiap hari kan, kalau sehari itu jumlah seluruhan dapat 150 satu hari. Tapi tidak tiap hari kan, kadang seminggu itu 3 kali 4 kali. Itu satu hari berapa kilo? 3 kilo. 3 kilo satu hari. Apakah ini kan selama masa pandemi kan Bu ya, masa pandemi seperti ini, apakah berdampak untuk usaha Ibu? Tidak. Tidak. Tetap berjalan Ibu, walaupun pandemi. Oke. Terus biasanya nih Bu, bagaimana cara pelanggan atau konsumen Ibu membeli? Apakah langsung datang atau gimana? Langsung datang. Langsung datang ke tempat Ibu. Untuk oleh-oleh, lampu, lemang. Kemudian target pemasaran Ibu itu semua orang. Semua orang. Ini tempatnya itu emang di sini atau di depan? Di sini lah. Oh, di sini. Sudah subuh tuh langsung mau di tempat kayu. Jadi langsung di sini sih Ibu. Selanjutnya apakah Ibu punya pegawai? Ada satu. Ada. Itu dari keluarga atau emang keluarga? Oh, dari keluarga. Bersama Ibu juga ya pasti. Terus kalau segala resep dan cara bikinnya Ibu juga yang ngajarin. Saya tahu. Saya tahu. Kalau boleh tahu ibu asli sini atau? Laki itu asli sini, aku orang Sukaraja. Kawin di sini lah, 40 tahun. Jadi mulai buka usaha 3 bulan. Ramai Bu. Alhamdulillah orang beli oleh-oleh. Salam ucapkan Mas Ibu. Nah, Ibu kan sudah buka ini 3 bulan kan, kata Ibu tadi kurang lebih banyak yang beli juga buat oleh-oleh. Apakah Ibu ada berencana untuk membuka toko atau emang ada kerjasama dengan apa gitu Bu? Ada mau lanjut nih saya itu ya. Oh, jadi itu anak negatif di rumah yang pakai HP apa yang mana ada Bu yang jadi kurang difasilitas ya Bu ya, tapi Ibu ada rencana pengen ngembangin kan, bisa kan buka cabang mungkin di Layo atau di mana kan, bisa pemasaran juga lewat online kalau sekarang kan kadang ke uang bawa ke pasar ke di bawah kita yang Batu Neraya ada juga. Kalau boleh tahu siapa yang bawa? Ada yang kawan aku. Oh, jadi ngambilnya di ibu, mereka jual lagi. Iya. Oh, pembagian untungnya itu seperti apa Bu? Aku tuh persennya ini nggak tahu. Berapa modal aku tidak tahu. Penting aku hasilnya. Okay. Kalau mereka satu kali bawa tuh ada berapa kilo? Ada 10 kantong, 10 kantong. Sehari 10 kantong. Ini dijual mentah.
mentah juga atau emang udah matang ini? Udah matang. Udah matang. Oke. Bisa ambil ya, Bu ya. Makannya? Cepet. Ini enggak pakai cukup, pakai juga. Oh, kayak gitu makannya. Ya. Kita coba. Jangan lupa bayar.